Hai, assalamualaikum. Ha, ni baru punya tank walking 2.4, dia punya remote, dia punya function memang sama sebiji macam kata kebaik betul ya. Tengok ni dia punya bateri remote semua pakai 3 biji. Ha, tapi ni dia tunjuk function dia punya banyak function. Jenuh nak menekan, tapi dia tak susah sebab yang ni dekat remote semua dia ada tulis, dia ada buah gambar tu eh. Corner belah mana, nak tembak belah mana. Dia detail lah dia punya remote. Okey, ni kita buka, kita tengok ada apa kat dalam. Dia bagi manual. Ni dia punya manual. Dia bagi charger. Lepas tu dia bagi bateri. Bateri dia 9K NICD 700 mAh 9.6 volt. Dia bagi minyak untuk buat asap. Tank ni pun ada asap. Dia setitik je dekat dalam exhaust tu. Lepas tu dia bagi aksesori, ada senapang, machine gun untuk pasang atas tank lah. Ni dia punya bullet peluru dah berubah dalam tank. Kalau bagi budak main tu hati-hati lah, nah. Takut tembak mata ke apa ke, bahaya juga ni. Tapi still menarik lah. Peluru dia bubuh dalam tu, bullet dia letak dalam tu, bubuh penuh-penuh. Lepas tu pasang dekat tank. Dia dah bagi apa lagi, dia bagi orang untuk duduk atas tank. Orang ni pun jomel, ada pegang teropong. Ni dia punya remote. Tengok button. Oh, hati ni lah. Dia pakai double A battery 3 biji. Kat depan pun banyak button. Kat atas pun banyak button. Okey, dia juga bagi apa ni. Untuk kita training lah, tembak pengebot. Ni dia punya tank. Kita tengok. Tank dia pun nampak kecil, tapi saiz dia berbaloi lah, besar jugalah saiz dia. Ni belakang dia. Okey, kat bawah ni dia ada dua suis. Satu untuk yang apa? Yang hitam tu. Yang ni untuk on off. Yang merah ni untuk nak buat asap kat exhaust. Kalau off ni, asap tak keluar lah. Lepas tu kat atas ni pun untuk safety dia ada on off untuk nak tembak peluru tu, bullet tu. Kalau off. Thank you.
tu dia nak reverse. Steady lah. Wah, boleh naik tu. Okay, tu saja.